Halo viewers, admin di sini kembali lagi di Smoker97 dan tepat di video kali ini admin akan memberikan sebuah informasi bagi kalian yang sudah gabung ataupun join di program kartu prakerja gelombang 9 yang tampilan dashboardnya seperti ini ya. Gelombang ke-9 pendaftaran terakhir itu 21 September tepat di hari ini. Sedangkan statusnya masih sedang dievaluasi ya teman-teman. Admin akan memberikan sebuah informasi. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Jangan di skip dan admin mohon untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini agar semua teman-teman bisa tahu ya. Baik, kita masuk ke informasinya. Bahwa hari ini, tepat 21 September, merupakan pendaftaran terakhir bagi teman-teman yang ingin bergabung di program Kartu Prakerja gelombang yang ke-9 ya teman-teman. Dan bagi kalian yang sudah bergabung, sudah join ya, dan statusnya itu masih sedang dievaluasi, jangan khawatir karena admin di sini akan memberikan informasi bahwa penutupan program kartu prakerja ini tepat akan ditutup siang hari ini ya teman-teman, pukul 12 nanti. Info ini bersumber langsung dari manajemen kartu prakerja ataupun di Instagram kartu prakerja seperti ini teman-teman. Ya, di sini tertera ya bahwa kartu prakerja gelombang yang ke-9 ini akan ditutup siang hari ini ya teman-teman. Dan itu artinya bagi kalian yang sudah klik gabung ya di dashboard kalian dan statusnya sedang dievaluasi, bisa menunggu dan bersabar hingga keputusan lolos atau belum berhasilnya kalian siang nanti mungkin bakal di share ya, bakal ada hasilnya ya teman-teman. Dan mungkin bagi kalian nanti yang masih belum bisa bergabung di gelombang yang ke-9 ini, jangan khawatir, kemungkinan besar gelombang yang ke-10 itu bakal hadir ya. Biasanya sih tunggu saja teman-teman ya, hari Kamis itu Kamis siang ya pukul 12 juga itu bakal biasanya dibuka gelombang selanjutnya teman-teman. Nah, mungkin informasi yang bisa admin sampaikan di video kali ini sampai sekian ya, sampai di sini dulu teman-teman. Nanti admin bakal kembali lagi dengan hasil lolos atau tidaknya siang hari nanti. Jadi pastikan kalian subscribe channel ini agar selalu mendapatkan update informasi mengenai kartu prakerja ya. Jangan lupa juga like, komen, dan share video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Admin pamit undur diri. See you next video.